shame. At least I did it my way. Lie way too fake. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Tovan ada di wisata Bukit Mas. Di sebelah saya ada Bapak Datuk. Nah, Datuk, coba ceritakan objek wisata ini apa namanya, di mana letaknya, dan berapa lama Datuk sudah membangun daerah? Daerah wisata ini kita bangun kurang setahun, satu tahun setengah yang lalu. Nah, jadi jangka pembangunannya sekitar 9 bulan kita langsung masuk soft sebelum grand opening. Karena banyak sekali turis domestik sama wisatawan mancanegara datang. Nama tempat ini wisata Bukit Mas. Wisata Bukit Mas. Dan terletak di Gunung Murspang. Gunung Murspang. Ya. Dan di depan kita Murmas. Oh, ini yang namanya Murmas itu ini? Ya, oh, ya guys, aku keren banget deh pokoknya. Coba lihat. Di depan ya, kita ada Murmas, dan kita sekarang di posisi di Murspang. Murspang, ya, oke. Dan alhamdulillah dari sudah. Wisatawan dari mana saja yang sering datang kemari? Yang sering datang kemari, wisatawan mancanegara. Ya, dari Australia, Austria, banyak ya. Bali. Mereka datang kemari, tujuannya sebenarnya ke Air Terjun Kerta. Iya. Tapi mereka lihat ini sangat menarik, mereka singgah. Ini kita bilang Istana Ranting, karena ya, kalau kita bilang rumah pohon, karena teman kita sudah ada di sana. Oh, sudah ada tempat lain, rumah pohon. Okay. Ini saat ini kita sajikan untuk minumannya, kita namai dengan air kayu Spang. Air kayu Spang? Yang terbuat dari kayu. Dari kayu? Ya, kayu itu kalau direbus, maka menimbulkan warna merah pink. Ini air panas, ya, kita celup. Ya. Nanti sebentar lagi dia berubah menjadi merah. You are the one thing in my way. 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 Jadi ini kayu Spang, tadi airnya putih, segar. Kalau kita celupin, air panas ya, biar lebih cepat prosesnya. Sudah ada panas, tadi yang putih, air putihnya lalu menjadi merah. Oke, keren ya. Inilah minuman khas Istana Ranting Lombok Utara di wisata Bukit Mas. Minuman kayu Spang. Sahabat-sahabat sekalian, teman-temannya wisatawan, all travelers, all around the world. Itulah Datuk dari seorang pegiat pariwisata dari Kabupaten Lombok Utara yang mendirikan wisata ranting di daerah yang sangat eksotis ini. Sahabat-sahabat, saya yakin semua sudah tahu bahwa Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu daerah yang benar-benar terdampak gempa. Mereka, masyarakat di sini terus bangkit. Pelaku-pelaku pariwisatanya terus bangkit untuk bisa menjadikan Lombok Utara pulih kembali. Salah satu harapan mereka seperti yang telah disampaikan oleh Datuk bahwa pariwisata di Lombok Utara tumbuh dan terus mensejahterakan masyarakat. 2019 sebentar lagi. Jangan lupa tahun baru, ajak saudara-saudara, ajak keluarga, ajak sahabat-sahabat membantu Lombok dengan berlibur ke Lombok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tovan Rahmadi, Lombok Utara.